Sambut bulan suci Ramadan pada bulan Ruwah ini, warga Dusun Kelingan, Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, adakan sadranan dengan nasi mekono. Seperti apa? Liputannya kami hadirkan untuk Anda. Berbeda dari daerah lain, Dusun Kelingan, Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, adakan sadranan untuk menyambut bulan suci Ramadan yang dilaksanakan pada bulan Ruwah, tepatnya Senin Wage 12 Februari 2024. Dengan menggunakan nasi megono ini mengandung makna sego-sego sing penting ono, yang artinya dalam bahasa Indonesia meskipun hanya nasi yang penting ada. Kegiatan yang sudah berlangsung turun-temurun ini dilakukan di makam Kyai Ageng Sumodrono. Kyai Ageng Sumodrono sendiri merupakan salah satu senopati Pangeran Diponegoro yang meneruskan perjuangan serta menyebarkan syiar agama Islam ke daerah Temanggung dan sekitarnya. Sadranan yang berlangsung pada bulan Ruwah ini diikuti oleh warga dan sejumlah santri dari pondok pesantren. Sebelum makan bersama, warga yang hadir memanjatkan doa kepada Sang Kuasa yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Harapan untuk para pemuda, tentunya kita selalu ingat, selalu kita meneladani sumbangsih dari beliau Kyai Sumodrono ataupun para ulama-ulama lainnya untuk meneruskan apa-apa yang telah diberikan oleh beliau dalam membangun mental spiritual dari mbah-mbah kita dahulu. Kita tinggal meneruskan saja. Mari kita bahu-bahu membangun desa ini agar supaya lebih maju dan lebih baik lagi. Aditya Prusika, Temanggung TV.